Karnaval Desa Tursino dalam rangka semarak kemerdekaan memperingati HUT RI ke-79 dilepas langsung oleh Kepala Desa Tursino Ari Wibowo. Dalam rangka HUT RI ke-79, Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo mengadakan Karnaval Semarak Kemerdekaan 79. Acara yang dilakukan mengambil start dan finish di SDN Tursino dilepas secara langsung Kepala Desa Tursino Ari Wibowo. Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kegiatan ini diikuti Paspaut, TK Kuncup Mawar, siswa-siswi SDN Tursino, paguyuban wali murid, PKK, RT, RW, warga dan Karang Taruna Desa Tursino dengan rute mengelilingi Desa Tursino. Ishak Ketua Komite SDN Tursino sekaligus Ketua Panitia Karnaval Semarak Kemerdekaan menyampaikan, untuk Kabupaten Purworejo beberapa saat yang lalu sempat gonjang-ganjing, artinya mau dilaksanakan tetapi, ada beberapa kendala yang sedikit mengganggu kegiatan 17-an, sehingga sampai ke bawah, sampai ke desa sampai ke sekolah terganggu juga, tapi animo masyarakat di Desa Tursino sangat besar sekali untuk melaksanakan karnaval di tingkat desa karena berita terakhir di tingkat kecamatan dan kabupaten dilaksanakan sebagian kecil saja. Sehingga untuk menutupi atau membuat masyarakat antusias lagi maka kami baik dari sekolah maupun desa berkolaborasi mengadakan karnaval di tingkat desa. Hal ini bisa terjadi karena partisipasi dari segenap masyarakat baik RT, RW dan PKK dan itu adalah dukungan masyarakat Desa Tursino. Karnaval ini baru pertama kali diadakan, tanpa reng-rengan atau agenda, jadi ini adalah antusias dari teman-teman dan kemudian dilaksanakan hanya beberapa hari dan jadi seperti ini. Kami berharap di tahun mendatang lebih intens lagi dalam acara 17-an baik itu karnaval, lomba-lomba baik itu desa ataupun tingkat sekolah PAUD, TK ataupun SD, pungkas Ishak. Sedangkan Kepala Desa Tursino Ari Wibowo menyampaikan, alhamdulillah kegiatan ini cukup meriah dan saya support selalu, semoga di tahun depan lebih meriah lagi dan antusias dari warga, kepala sekolah SD, TK dan PAUD bisa mengikuti semuanya. Ucapan terima kasih kepada masyarakat Desa Tursino, PAUD, TK dan SD semoga kedepannya makin meriah lagi dan program memperingati HUT RI ke-79 ini bisa mendunia. Kedepannya kita akan tata lagi kepanitiaannya sehingga kegiatan di Desa Tursino ini lebih meriah lagi, pungkas Kepala Desa Tursino Ari Wibowo. Dalam kesempatan ini Kepala Desa Tursino juga memberikan bendera merah putih kepada warganya yang belum memiliki, dengan harapan warga ikut merayakan HUT RI ke-79 dengan rasa patriotisme. Yang saya hormati para warga
Sastra. Persima, semuanya dari 01 sampai 04 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita tambahkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di halaman SD Negeri Persima dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu perlu kita syukurkan atau kita syukuri dengan kalimat tauhid alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam senantiasa kita tunjukkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu barokah dan kabarnya minat semua kepada Allahumma amin. Para hadirin semuanya, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan pada pagi ini. Yang pertama nanti kita pembukaan yang kita buka acara kegiatan pada kali ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Kemudian acara yang kedua nanti doa. Kemudian acara yang ketiga sambutan dari Bapak Komite dan Bapak Lurah Desa Persima. Dan yang keempat nanti pemberangkatan yang akan dipimpin oleh Bapak Lurah Arifuro. Dengan cara penuhnya sebagian, maka dari itu kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan umum kita. Alhamdulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian tadi acara pembuka yang kita sudah buka dengan bersama-sama. Acara selanjutnya adalah doa. Monggo kita sarang-sarang berdoa nyuwun kagem Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita sedaya anggenipun kita mendapatkan kekuatan kenapan di desa Negeri Persima diberi keselamatan dari awal sampai akhir. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wali walidina, wadiriyatina, wabir ansawantina, wabir ma'alukuna, wabirina lanusyadina, wabirina jarazatina, wabir ma'alaman natrima, wariskan wasinan, wahalalan tawitan, wahamalan sorian, wanafir kelutana, wariasir umurana, wabari asadana, ma'ima ngayatina, ilahari faridna, nanisari tawidna, wakir parajauna, Alhamdulillahimna balik makasidana Kapilana Kauhidana Alhamdulillahimna Alhamdulillahimna Sayyidina Salimala Toha Alim Rahman Wa Alihi Wa Sabihi Wa Alihi Wa Sini Akmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Kina Kina Sana Wa Kila Akhiratan Sana Wa Kina Wa Dabana Wa Alhamdulillahi Rabbina Amanu. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Ketua Dewan, Pak Komite, langsung guru TK, guru PAUD, guru SD semua, dan wali murid sekolah Generator Penok. Semoga sama-sama dijaga keamanannya untuk anak-anaknya dibandingi ibu-ibu wali muridnya, orang tuanya, dan bersama-sama dengan sehat, tentunya dengan semangat ke acara dari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Pesan saya selalu kompak di jalan, semangat selalu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surari Jawa yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya itu sambutan dari kemudian acara yang terakhir yaitu pelepasan yang
silakan. Depan mobil. Kegiatan karnaval Desa Tursino. Sekali atas keberangkatannya Pak Lurah, semoga kami semuanya tetap diselamatkan. Iya, terima kasih sekali kepada bangsa Desa Tursino yang dalam rangka kegiatan karnaval Desa Tursino. Dan berikutnya pada tahun yang akan datang,
lebih meriah lagi. Bapak Ibu, Bapak-Bapak, teman-teman warga Kutina dan sekitarnya, Bapak Ibu merupakan rangkaian dari seluruh kegiatan yang sudah berjalan dari beberapa hari yang lalu yang sudah berjalan. Yang parahnya, geser dulu, geser dulu. Dada. Ini dada di sini. Thank you.
Selamat pagi Bapak dan Ibu warga Desa Persino. Kami dari PPS Desa Persino berpartisipasi mengikuti rangkaian karnaval SD Desa Persino dalam rangka memeriahkan sekaligus sosialisasi terkait pemilihan kepala daerah. Kami informasikan kepada Bapak dan juga Ibu bahwa pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda dan kartu TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Tingkat RT atau RW di setiap dusun masing-masing. Kemudian ada lomba 2SD dan 3 tahun. Tentunya kemeriahan ini didukung dengan diselenggarakan oleh semua paguyuban sekolah yang ada di sekolah ini. Terus berlangsung dengan baik dan semakin meningkat ini melakukan Persino. Iya, monggo-monggo Bapak Ibu. Iya, kami menyaksikan monggo Pak Ardo, Ibu Jal, Ibu Mas Bayang, monggo-monggo. Iya, iya monggo kami kesaksikan monggo Ardo. Monggo Sukup, iya. Diperintahkan antara kekuatan sistem 1 dan sistem 2. Iya. Bye.
Ibu. Kak, lihat sini kak. Lihat sini kak. Kak, lihat sini, Kak. Thank you.
Sosialisasi terkait pemilihan
kepada Bapak dan juga Ibu bahwa pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serta untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada hari Rabu tanggal 2020 SD Pak. SD. Sana kayak malah sana beda ya. Pernah lihat dulu apa? Gue nengok selewat banyak, nengok selewat baru kita wawancara. Selamat siang Mas. Selamat siang juga Pak. Mas dengan Mas apa Mas? Mas Rohmanuddin. Warga Tursino? Warga Tursino asli Pak. RT RW? RT 2 RW 6. Oke, Mas bagaimana tanggapan jenengan tentang adanya karnaval di Desa Tursino nih Mas? Tanggapan saya pribadi atas nama warga RT 2 RW 6 ini antusias, sangat memeriah, sangat senang. Ya untuk tahun berikutnya Mas, kalau bisa lebih gringsing, lebih baik lagi, lebih kompak lagi kayak gitu. Oke, Mas mungkin ada himbauan untuk masyarakat sendiri atau pemerintah desa Tursino Mas? Ya untuk pemerintah desa
sebaiknya lebih menyupport untuk tahun berikutnya lebih baik lagi kayak gitu Pak, lebih kompak. Kalau warganya gimana Mas, warganya? Warga, masyarakat khususnya Desa Tursino antusias sangat untuk memeriahkan kemerdekaan Putri yang ke-79 ini. Oke siap, terima kasih Mas. Oh iya, sama-sama. Ya masuk dulu. Selamat pagi. Pak Komite ini sebagai ketua panitia karnaval ya Pak. Siap. Oke. Dengan Pak siapa? Namanya Pak siapa? Iska. Pak Iska. Ya. Pak, ini karnaval tahun ini menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, begini. Untuk Kabupaten Purworejo memang kemarin beberapa waktu yang lalu sempat gonjang-ganjing. Artinya mau dilaksanakan tetapi ada beberapa kendala yang mengganggu, sedikit mengganggu kegiatan 17-an, sehingga ke bawah sampai ke desa sampai ke sekolah juga terganggu juga. Tapi animo masyarakat di Desa Tursino terutama itu sangat besar sekali untuk mengadakan karnaval di tingkat desa, karena berita terakhir di kecamatan maupun di kabupaten itu tidak dilaksanakan kegiatan 17-an. Bukan tidak dilaksanakan, tapi dilaksanakan hanya sebagian kecil saja. Sehingga untuk menutupi atau membuat masyarakat lebih antusias lagi, maka dari kami, sekolah maupun desa, kami berkolaborasi dengan pihak desa, dengan pihak sekolah untuk mengadakan karnaval di tingkat desa. Sehingga kami dapat melaksanakan karnaval itu atas partisipasi dari segenap masyarakat, baik itu dari RT, RW, maupun PKK, maupun lembaga desa yang lain. Sehingga kami sangat didukung oleh masyarakat di Desa Tursino. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke. Kalau menurut Bapak, karnaval kali ini bagaimana Pak? Ini baru pertama kali yang menurut kami ini belum ada reng-rengan atau belum ada agenda. Jadi ini hanya antusias dari teman-teman, tiba-tiba langsung dilaksanakan hanya beberapa hari, langsung terjadi seperti ini. Harapannya, Pak? Siap. Harapannya? Harapannya nanti di tahun-tahun mendatang, nanti kita bisa berkoordinasi lebih intens lagi terkait dengan acara 17-an, baik itu karnaval maupun lomba-lomba di tingkat desa maupun sekolah, baik itu TK, PAUD maupun SD. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Siap. Oke, ini sekarang beralih ke Pak Kepala Desa. Oke, Pak Kepala Desa Tursino, bagaimana tanggapan dengan tentang adanya karnaval yang diadakan dari elemen masyarakat yang ada di Desa Tursino, Pak? Ya, cukup meriah. Saya mensupport selalu kegiatan ini. Semoga di tahun depan bisa lebih meriah lagi, antusias dari warga dan
kepala sekolah juga dari SD, SMP, PAUD, semua bisa mengikuti semuanya, Pak. Mungkin ada sampaian untuk masyarakat yang mengikuti karnaval ini, Pak? Ya, terima kasih untuk warga masyarakat Desa Tursino, untuk SD, dan untuk PAUD, TK, saya ucapkan banyak terima kasih bantuannya. Semoga ke depan makin meriah lagi program agustusan ini, makin mendunia. Tadi disampaikan Ketua Panitia, untuk tahun depan berharap akan diadakan lagi seperti ini, atau lebih baik. Itu bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, nanti kita rapatkan lagi di desa yang ke depan, supaya tertata rapi kepanitiaannya, supaya lebih meriah lagi untuk khususnya di desa Tursino ini, Pak. Oke, ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Siang, Mas. Oke, selamat siang, Mak Dika. Yeah. Sebagai apa ini dengan tadi? Mewakili dari pemuda Karang Taruna dan rombongan Kencereng khususnya. Oh gitu. Tadi gimana menurut dengan untuk karnaval yang diadakan di Desa Tursino? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, lancar. Semoga kedepannya kita bisa lebih mempunyai konsep yang lebih bagus lagi. Mas, ini kesenian apa tadi, Mas? Ya, kesenian apa tadi ini? Kesenian rombongan ini ya, Kencereng ya. Kencereng. Ya, selawatan. Ini dari Desa Tursino. Dari Desa Tursino. Terima kasih, Mas. Ya. Ini program pembagian bendera dari pemerintahan desa yang kita kasihkan kepada warga yang belum memiliki bendera, Pak, seperti itu. Ini sudah berapa kali di bagian seperti ini, Pak Lurah? Baru ini pertama, ya, alias perdana, Pak. Oh gitu. Jadi untuk sebelumnya belum pernah ada pembagian bendera untuk masyarakat, Pak? Belum pernah, karena saya masih baru ini, masih 8 bulan. Oke. Nah, harapannya gimana, tuh, Pak Lurah, untuk apa namanya pembagian bendera ini, Pak Lurah? Ya, harapannya nanti ke depan semua warga atau tidak mempunyai bendera, insya Allah ke depan nanti dari pemerintah desa membagikan bendera kepada warga yang tidak punya bendera, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak Lurah. Sama-sama. Oke. Sekarang beralih ke Bapak. Pak Sito namanya, Pak? Wintong. Pak Wito. Ibu Nitong. Pak, iya. Pak, bagaimana tanggapannya dengan tentang pemberian bendera dari pemerintah desa Tursino ini, Pak? Ya, senang. Senang? Iya. Nah, harapannya itu sudah, Pak? Ya, cuma senang aja. Senang? Iya. Tahun depan nanti dikasih lagi gimana, Pak? Ya, saya terima. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Ini pertama kali ini atau sebelumnya sudah pernah dikasih bendera sama lurah-lurah sebelumnya? Iya, belum. Oh, belum. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Mas, dengan Mas itu, Mas. Mas Heri. Mas Heri. Oke. Mas, menurut dengan programnya Pak Lurah Tursino ini bagaimana, Mas? Wah, sangat baik buat warga masyarakat Desa Tursino. Oke. Ini sebenarnya dengan mampu pora atau Mas untuk beli bendera, Mas? Ya, kadang mampu, kadang tidak. Sebagai warga kan bisa kadang ya gembira, kadang senang. Oh gitu. Berarti ada apa namanya, ada kebanggaan tersendiri diberi lurah, apa diberi bendera sama Pak Lurah Tursino, ya? Ya, bangga sekali. Oke. Nah, harapannya jenengan kedepannya gimana, Mas? Ya, bisa lanjut kayak gini lagi lah, buat warga yang belum mampu dapat bendera dibagikan lagi. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Iya.